السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. <applause> بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم ولعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك. فلك الحمد حتى ترضى. ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صل على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين وصحابته الغر الميامين والتابعين لهم بإحسان الى يوم الدين. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى جميع عباد الله الصالحين. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون يقول الله تبارك وتعالى في محكم تنزيله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون Para jemaah hadirin, jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, waktu berlalu begitu cepat. Langkah kita, demikian pula, tarikan nafas kita, langkah demi langkah, nafas demi nafas, kita berjalan hari sekalian menuju akhir kehidupan kita semua. Hidup yang amat singkat dan cepat, kenikmatannya pun terbatas. Bumi kita kecil bila dibandingkan dengan luasnya alam raya. Begitu pula, kenikmatan dunia ini amat singkat, cepat, dan tidak berarti dibandingkan kenikmatan yang Allah janjikan bagi orang-orang yang beriman di hari akhir nanti. Seorang astronot. Ketika hari ini sekalian terlepas dari atmosfer bumi mengarungi angkasa, semakin jauh terbang, semakin melihat bumi begitu kecil, tidak lagi terlihat batasan geografi, batasan ras, batasan suku, batasan bangsa. Lalu dia terheran-heran mengapa manusia berkelahi satu sama lain, memperbutkan sesuatu yang tidak berarti. Sesuatu yang remeh, yang singkat, dan cepat. Bukankah manusia dapat hidup bekerja sama, saling mencinta, melakukan hal-hal yang berarti buat mereka? Tapi ternyata, keserakahan nafsu angkara murka telah membuat manusia begitu tega kejam menumpahkan darah satu sama lain, hanya untuk mengejar kepuasan hawa nafsu mereka. Kalau kita melihat dunia. Sedangkan kita berada di bumi ini kita melihat begitu besar. Begitu pula kehidupan mereka yang berkehidupan. Terkagum-kagum melihat mereka yang berharta dan berilmu. Padahal semua itu hadirnya sekalian ujian yang kelak kita akan bertanggung jawabkan di hari akhir. Allah berfirman dalam surat al-mu'minun ayat 100. Fa fala apabila sangka kala sebagai pertanda berakhirnya kehidupan dunia ditiup kemudian manusia dibangkitkan setelah kehancuran dan kebinasaan umat manusia fala maka pada hari tersebut tidak lagi ada hubungan nasab mereka tidak lagi akan bertanya-tanya masing-masing disibukkan dengan urusan mereka masing-masing amal yang pernah mereka perbuat. Pita rekaman amal mereka berputar ke belakang. Bila mereka teringat pada dosa-dosa kejahatan yang mereka lakukan, mereka bersedih berduka, penuh rasa takut. Tapi di saat mereka menyaksikan rekaman amal-amal kebaikan mereka, mereka tersenyum penuh kebahagiaan. Maka yang paling berbahagia pada hari tersebut Yang aman dan terbebas dari ketakutan Hanyalah orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh Bukan para pembesar di bumi Bukan mereka-mereka kalangan oligarki yang mengumpulkan kekayaan Bukan juga orang-orang yang berilmu Tapi yang beriman Yang mengerjakan amal soleh Mereka lah orang yang paling beruntung Faman faqulat mawazinuhu Fa'ulaika humul muflihun Siapa yang timbangan amal mereka berat dengan amalan-amalan soleh, maka merekalah orang-orang yang beruntung, yang selamat dan sukses. Tanpa melihat suku mereka, tanpa melihat bangsa mereka, warna kulit mereka, ini merupakan ketetapan Allah. Suka atau tidak suka kita harus hadapi. man khafat mawazinuhu fa'ulaiikal ladzina khasiru anfusahum fi jahannam khalidun. Adapun mereka-mereka yang timbangan amal mereka ringan dan kosong dari kebaikan, kejahatan dan dosa yang melakukan mereka lakukan membuat timbangan mereka hari ini sekalian semakin ringan. Maka, mereka lah orang yang kehilangan segala-galanya: diri mereka, keluarga mereka, harta mereka, kemuliaan mereka, kebahagiaan mereka ditempatkan dalam api neraka jahanam kekal untuk selama-lamanya. Lalu Allah bertanya kepada mereka alam takun ayati tutla alaikum fakuntum biha tukadzibun bukankah dahulu ayat-ayatku dibacakan kepada kalian ayat-ayatku diterangkan kepada kalian yang dibacakan oleh para nabi para rasul atau yang dibacakan oleh para rabbaniin yang melanjutkan misi mereka tapi ternyata kalian dustakan semua itu pada saat itu dengan penuh ratapan penuh kesedihan, rasa putus asa mereka berkata, "Qalu rabbana ghalabat alaina wa kunna Wahai Tuhan kami, kami telah dikuasai oleh lingkungan kami yang buruk, perbuatan kami yang buruk, yang mencelakakan kami ya Allah. Dan kami menyadari mengakui bahwa dulu kami orang-orang yang tersesat. Rabbana akhrijna minha fa in udtna fa wahai Tuhan kami keluarkan kami ya Allah dari azab api neraka kalau kami kembali lagi seperti sebelumnya maka kami orang-orang yang boleh. apa jawaban Allah qala sa'u fiha wa la Allah usir mereka hardik mereka rendahkan mereka hancurkan kehormatan mereka dan tidak sama sekali memperdulikan mereka qalah saufiha kalian berdiamlah di dalamnya dengan penuh kehinaan wala tukallimun dan jangan kalian berbicara kepadaku Allah tidak mengizinkan mereka berbicara Allah tidak mengizinkan mereka juga untuk memohon ampun karena kejahatan yang mereka lakukan innahu kana farikum min ibadi yaquluna rabbana ighfir lana warhamna wa anta khairur rahimin fattakhadtumuhum sikhriyan hatta ansaukum dhikri wa kuntum minhum tadhakun apa kalian lupa apa kalian tidak ingat dahulu hamba-hambaku yang beriman berdoa memohon ampun kepadaku mereka berkata wahai Tuhan kami ampuni kami limpahkan rahmatmu atas kami ya Allah dan engkau sebaik-baiknya pemberi rahmat Tapi apa sikap kalian terhadap mereka? Fattakhattumuhum sikhriya. Kalian jadikan mereka sebagai olok-olokan. Hatta ansaukum dikri. Hingga kalian dibuat lupa untuk mengingat aku. Wa kuntum minhum Dan kalian tertawa, mentertawakan mereka. Yang berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ternyata ini hari sekalian bukan hanya terjadi jauh dari kita. Tapi ternyata terjadi di tengah-tengah kita, ketika seorang menteri duduk di samping seorang wanita yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia merasa terganggu. Dia merasa zikir tersebut merusak konsentrasinya. Lalu sambil mengolok-olok, dia berkata, "Apakah kamu sedang di majelis taklim?" "Apakah kamu sedang di majelis taklim?" Padahal... Orang ini bukan seorang yang jauh dari Islam, orang tuanya merupakan orang-orang Islam. Tapi ternyata zikir mengganggu, meresahkan dirinya. Karena hatinya sedang bersenandung, berdendang dengan dunia, merasa terganggu dengan zikrullahi tabaraka wa ta'ala. Padahal yang biasanya terganggu, sebagaimana yang Quran sebutkan, adalah syaitan. Syaitan yang berusaha menghalang-halangi orang untuk membaca Al-Quran dan berzikir kepadanya. انه كان فريق من عبادي يقولون ربنا اغفر لنا وارحمنا وانت خير الراحمين فاتخذتموهم سخريا حتى انسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون اني جزيتهم اليوم بما صبروا انهم هم الفائزون Maka pada hari ini orang-orang yang tadinya kalian tertawakan kalian olok-olok, aku balas mereka dengan kesabaran mereka. Mereka lah orang yang selamat dan sukses. Maka jangan kita terpesona, tergiur, terpukau menyaksikan ahlud dunia dengan kebesaran mereka. Beberapa langkah lagi kita akan meninggalkan dunia ini. Satu hari hari sekalian di hari akhirat perbandingannya dalam kehidupan kita berapa hari sekalian 365 ribu tahun satu berbanding 365 ribu hari satu hari dunia eh, 365 ribu hari dunia sama dengan satu hari di akhirat nanti karena sama satu hari dengan 1000 tahun satu tahunnya 365 hari dikalikan 1000 sama dengan 365 ribu hari Bayangkan hari ini sekalian hari-hari kita yang singkat di dunia Kalau kita disiksa di sana selama satu hari Coba bayangkan bagaimana derita yang dihadapi oleh orang tersebut wal wabillah. Tapi berbeda dengan mereka-mereka yang beriman, beramal soleh, hidup dalam kebahagiaan, kemuliaan Maka jangan pernah tertipu oleh kehidupan dunia atau membesarkan ahli dunia Tapi lihat kebesaran Allah, keagungannya Kita akan menyaksikan dunia itu begitu kecil Demikian pula pesonanya tidak lagi menarik seperti sebelumnya. Tapi justru kebesaran keagungan Allah dan janji-janji Allah lebih besar bagi kita semua. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarba. Lalu setelah itu Allah subhanahu wa ta'ala bertanya kepada kita. Qala kam labithum fil ardi adada sinin. Allah bertanya berapa tahun kalian tinggal dalam kehidupan dunia ini. Pada saat itu mereka menjawab qalu labithna yawman aw yawm Kami hanya tinggal satu hari atau setengah hari. Kenapa? Waktu mereka masuk menuju kehidupan baru, mereka menoleh ke belakang ternyata hari-hari mereka begitu singkat. Mereka mengatakan hanya satu hari Allah atau setengah hari. Dia boleh Allah qala in labithtum illa qarilan law annakum kuntum ta'lamun. Ketahuilah kalian hidup jauh lebih singkat daripada apa yang kalian bayangkan kalau kalian tahu. Nah kalau satu hari di akhirat sama dengan 365 ribu hari. Coba bandingkan hari sekalian kehidupan kita di dunia. 100 tahun hanya sepersepuluh satu hari akhirat. Bagaimana kita bisa mengatakan satu hari atau setengah hari? Amat singkat. Oleh karena itu sayang, sungguh sayang kita korbankan yang kekal demi yang fana. Kita meninggalkan Allah yang maha kuasa, yang kuasa memberikan segala-galanya menuju makhluk yang akan menindas kita, menghinakan mereka kita di saat mereka memberi memberi sedikit dari sisa makanan mereka, tapi ungkitan sebutannya yang panjang tidak pernah berakhir. Tapi kapan Allah pernah mengungkit nikmatnya kepada kita semua? annama khalaqnakum abatha. Apakah kalian beranggapan bahwa kami ciptakan kalian bermain-main tanpa tujuan? Wa annakum ilaina la turja'un dan kalian beranggapan bahwa kalian tidak akan dikembalikan ke hadapan kami. Fata'alallahu al-malikul haq, Maha Agung Allah, Maha Tinggi Allah, raja di raja yang hak yang tidak mungkin melakukan permainan. La ilaha illa huwa rabbul arsyil azim. Tiada ilah selain daripadanya. Dialah Rabb penguasa arasy yang Maha Agung. نور آلام رهيبة للإسم أبوه كان جابوه من دام لين من الله فلله رب السماوات ورب الأرض رب العالمين وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم واقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم واستغفروه انه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين لك الحمد ولك الشكر يا ربنا اليك توجهنا بالشكر وعليك توكلنا واليك انبنا واليك المصير اللهم يا ربنا بلغ صلاتنا وسلامنا على نبيك محمد وعلى آله الطيبين وصحابته الغر الميامين واحشرنا يا ربنا في زمره الذين انعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين واغفر لنا يا ربنا ما قدمنا وما اخرنا وما اسررنا وما اعلنا وما انت اعلم به منا انت المقدم وانت المؤخر لا اله الا انت عباد الله Usikum wanafsi wa udakiru kum jamiyan wanafsi bita kua wa, wa tohati hilalakum tufliahun. Yakul lohu tabarakawa taala fimuha kamitan zili. Ya ayyuhal lagi na'a manu ku wa ahlikum na roa wakuduhan nas walhijaratu alaiha mala ikatun rila von shida dun ya amarahum. ويفعلون ما يؤمرون يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا أسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبايمانهم يقولون ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انك على كل شيء قدير. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات وتابع بيننا وبينهم بالخيرات رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا اللهم اجعلنا من جندك فإن جندك هم الغالبون واجعلنا من حزبك فإن حزبك هم المفلحون واجعلنا من أوليائك فإن أوليائك لا خوف عليهم ولا هم يحزنون اللهم أحطنا بالتقوى والاستقامة وأعذنا من مجيبات الندامة في الحال والمآل إنك سميع الدعاء ربنا اصرف عنا عذاب جهنم ان عذابها كان غراما انها ساءت مستقرا ومقاما، اللهم بارك لنا في اولادنا ولا تضرهم، ووفقهم لطاعتك وارزقنا برهم، ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه، وقنا عذاب النار، وادخلنا الجنه مع الابرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم ولذكر الله أكبر وأقم الصلاة